cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Akhirnya sudah dikonfirmasi dengan sangat jelas sekali bahwa bintang Indonesia Megawati tidak akan berpartisipasi dalam Tour Red Spa ke Taiwan kali ini. Dimana hal itu tentu menjadi salah satu alasan fisik. Memang Ko Hee Jin sendiri memiliki standar yang tinggi tentang apa saja pemain yang ingin dimainkan secara umum saat pertandingan tersebut berlangsung. Ya, mengingat standar Megawati di Korea dengan rekan satu timnya itu berbeda dengan standar di Indonesia, di Jakarta Bin ataupun di Timnas. Jika di Timnas tidak ada standar, mau Megawati lelah ataupun Megawati jadwal padat, pasti akan dipaksakan. Akan tetapi di Korea hal itu tidak bisa menjadi salah satu kendala, yang dimana tentunya Mega harus mencapai tahapan fisik tertentu yang mungkin bisa dikatakan hanya Megawati yang harus mencapai standar Ko Hee Jin. Sehingga jika Megawati kelihatan bugar pun, jika standar Ko Hee Jin tidak terpenuhi, maka Mega tidak akan dimainkan. Hal itu langsung dikonfirmasi oleh media Korea, di mana kabarnya Megawati akan absen total tentang kondisinya tersebut. Mega yang kelelahan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi Taiwan dan akan berlatih secara mandiri untuk meningkatkan kondisinya, tulisnya. Ya, Megawati mengatakan 2024 menjadi jadwal padat untuk dirinya bersama klub maupun timnas voli putri Indonesia setelah menyelesaikan Liga Voli Korea 2023-2024 bersama Red Spark. Pada Maret lalu, Megawati disibukkan dengan Proliga 2024, kemudian Civil League 2024 dan turnamen lokal lain. Ini jadwal yang berat, tetapi itu adalah sesuatu yang harus saya lalui sebagai pemain profesional. Saya bermain untuk tim nasional. Tetapi saya pikir saya harus melakukan yang terbaik bahkan ketika saya datang ke Jungkwangjang, ujar Megawati langsung. Lalu apa sih yang menjadi sorotan tersebut? Yang menjadi sorotan jelas adalah bagaimana dedikasi Megawati dan mentalitasnya yang begitu sangat ulet sekali dan layak diberikan pujian yang besar. Megawati sudah tahu bahwa dirinya tidak akan dimainkan karena masalah fisik. Namun apa yang dilakukan oleh Megawati patut diberikan pujian yang besar dalam dua pertandingan terakhir. Sepertinya Megawati dipaksakan masuk ke dalam skuad Red Spark untuk pemanasan saja. Hal itu diakui oleh Megawati bahwa dirinya ingin masuk ke line up walaupun tidak dimainkan di atas lapangannya tersebut. Namun hebatnya alih-alih Megawati duduk seperti pemain Red Spark yang lainnya, Megawati malah berdiri memberikan dukungan kepada rekan-rekan satu timnya yang lain saat berada di pinggir lapangan. Kemudian luar biasanya lagi, Megawati sampai ikut pemanasan, padahal jujur saja pemain yang tidak dimainkan tidak ikut pemanasan. Ya, kita paparkan sejak pertandingan pertama saat melawan King Whale Taipei. Ketika bertanding melawan King Whale Taipei, Megawati memakai jersey warna hitam, dirinya memakai jaket warna hitam, dan ia tidak duduk di bangku, akan tetapi memilih berdiri. Beberapa kali terlihat walaupun ia berlatih sendirian, walaupun ia berlatih bersama yang lainnya, Mega selalu warming up melakukan pemanasan untuk mengembalikan kondisi fisiknya itu di saat rekan-rekan satu timnya yang lain tengah berbincang-bincang dengan Ko Hee Jin. Megawati malah langsung mengambil keputusan dirinya untuk mengambil latihan, padahal di laga melawan King Whale Taipei semua orang tahu bahwa Megawati tidak akan bermain. Mentalitas seorang pejuang yang disematkan kepada Megawati ini bukanlah kata-kata main-main, di mana saat itu staffnya pun cukup kaget, di mana Megawati sampai meminta rekannya yang lain untuk dirotasi oleh Ko Hee Jin untuk masuk lapangan, tak cukup di satu pertandingan saja. Di pertandingan kedua, bahkan saat melawan klub dari Filipina tersebut, Megawati pun tetap melakukan pemanasan seperti biasanya. Ia bahkan ditemani oleh Bukilik yang saat itu sama-sama dicadangkan. Megawati pemanasan bukan sebentar, tapi beberapa kali di pertandingan melawan klub asal Filipina, Lady Spiker justru Megawati melakukan pemanasan dengan sangat ketat, bahkan cukup lama ketimbang sebelumnya. Lalu apa pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Megawati tersebut? Mentalitas seorang pejuanglah yang patut untuk diberikan sebuah pujian khusus untuk Megawati saat dirinya berada di atas lapangannya tersebut, di mana ia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Mega dirinya sadar bahwa ia telah kehilangan banyak porsi tertentu, sehingga ia tidak masuk ke dalam kategori kondisi yang diinginkan oleh Ko Hee Jin tersebut.
Di saat para pemain Lespak lainnya lebih memilih untuk duduk, lebih memilih untuk istirahat, justru Megawati dirinya di pertandingan kedua sampai akhir ia tidak memakai kaos cadangan. Mungkin Megawati dirinya hanya ingin menjadi opsi cadangan jika pada akhirnya Ko Hyejin mentok strategi. Akan tetapi tampaknya Ko Hyejin tidak menggunakan Megawati yang memang lawan-lawan dari Red Spark ini begitu mudah sekali dan terlalu sia-sia untuk memainkan pemain yang kondisinya tengah dalam kondisi pemulihan. Namun memang patut layak dipuji sekali bagaimana perjuangan Megawati walaupun ia sangat sadar bahwa standar tinggi Ko Hyejin tak bisa digapainya. Selama dua pertandingan terakhir di Taiwan, Mega lebih memilih melakukan pemanasan dan peregangan ketimbang dirinya memilih untuk beristirahat. Jelas apa yang dilakukan oleh Megawati ini hebat dan cukup mengagetkan karena salah persepsi publik bahwa sebenarnya Megawati akan bermain, namun dirinya hanya berlatih membiasakan diri. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Megawati tersebut. Saya sedang melihat Jung Guangjang dan kejuarannya, rekan-rekan saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Senang sekali Anda mengakomodasi saya dengan memahami saya. Tentu saja latihan itu sulit, tapi saya berusaha untuk mengikutinya dari sisi lain lapangan musim lalu. Jung Guangjang adalah tim dengan blok yang bagus dan kecepatan yang cepat, sulit untuk diikuti. Sekarang saya menjadi anggota Jung Guangjang, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkembang sesuai dengan warna tim ini, ujar Fan Jabukilik dalam artikel MK Sport tersebut. Itu adalah waktu yang berharga bagi saya saat saya bekerja dengan pemain berpengalaman. Saya harus banyak belajar dan ini adalah waktu untuk berkembang. Bahkan dalam konstruksi jalan saya bergantian antara dua posisi, opposite spiker dan outside hitter. Jadi tidak ada masalah dengan joknya, penting untuk menyerang dengan baik. Tentu saja menerima memerlukan akal sehat. Banyak hal yang dibutuhkan, saya mencoba melakukan dengan baik dengan bantuan rekan satu tim saya. Juga musim lalu serangan difokuskan pada serangan silang, sekarang saya mencoba mencari sudut yang berbeda sehingga saya bisa memukul dari sudut yang berbeda. Jung Guangjang berada di urutan ketiga liga tahun lalu. Kali ini saya ingin mencapai tempat tinggi dengan tujuan menang. Terkadang saya mungkin kalah, tetapi saya akan fokus untuk menang. Saya banyak berdiskusi dengan para pemain setter. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dibalik tidak bermain fullnya Fan Jabukilik pada pertandingan kali ini, tampaknya Fan Jabukilik dirinya tidak ingin melihat sahabatnya Megawati sendirian di atas lapangan. Yang terbukti melihat kedua pemain Fan Jabukilik dan Megawati memang tidak dapat dipisahkan dalam pertandingannya itu satu sama lain. I'm gonna do shit my way, so you can go kick